cerita-cerita rakyat yang ada kisah teladan. Antaranya cerita yang dikaitkan dengan Luqmanul Hakim yang telah diubah menjadi cerita versi negeri Cina. Bila Luqman dengan anaknya berjalan dengan keledai, naik seorang tak betul, naik berdua tak betul, jalan dua-dua tak betul. Last kali cerita Cina dia tambah, dua-dua duduk termenung. Luqman dengan anak dia duduk termenung, apa lagi kita nak buat? Semua kita buat orang kata tak betul. Lalu ayah dia kata, Luqman kata, ginilah kita tambat, ikat kaki keledai, kita pergi usung. Kita nak jalan, ayah jalan, anak naik, orang kata tak betul. Anak jalan, ayah naik, orang kata tak betul. Orang dua-dua nak naik, orang kata bagi nak mampus kenderaan, nak bagi mampus keledai. Jalan dua-dua, kata dah gila, ada kenderaan tak boleh pakai. Beli basikal, tolak basikal, gila dah. Lalu versi Cina dia tambah, dia kata dua orang ni duduk di bawah pokok berbincang. Apa lagi kita nak buat? Semua kita buat tak betul. Ini gelagat manusia. Luqman ajar kepada masyarakat. Dia ambil orang Cina. Makanya dua orang ambil keputusan, ikat kaki keledai. Sudah ikat, cari kayu. Mula nak kandang. Bila angkat, anak kata, hey, ni pok tak boleh pakai. Aku rendah. Aku kecil. Dia tinggi. Dia kuat. Dia besar. Nak bagi mampu yang aku. Tergelosok keadaan yang kena aku, aku mampu. Ayah kata, nak ayah aku pula. Nak layan ayah. Tak betul. Ayah berkelahi dengan anak. Anak kata, ayah tak betul. Ayah kata, anak dah tak betul. Jadi cerita Cina ni pelik, dia versi. Dan inilah bukti bahawa di negeri Cina, unsur-unsur cerita rakyat begini ada kaitan dengan kehidupan umat manusia di sana. Walaupun mereka tidak beragama, menggambarkan betapa negeri Cina, asas kehidupan mereka bercampur gaul dengan masyarakat telah Islam. Makanya kisah-kisah orang-orang terkenal sebagaimana Luqman diubah menjadi cerita rakyat untuk pengajaran masyarakat di negeri Cina. Jadi alhamdulillah, kita malam ini di Terengganu, kami di Perak, alhamdulillah, benteng apa saja yang digunakan untuk menghalang orang Cina faham bahawa mendekati rumah ibadah orang Islam, bahawa mengenali budaya Islam, pakai baju Melayu. Dulu ni kalau kami pakai baju Melayu, dia kata apa ni, ada orang Melayu tak bagi kami pakai baju Melayu. Sekarang nampaknya orang Melayu pun tak pakai baju Melayu. Aku dua orang pakai baju Melayu. Nasib baik tak pakai songkok. Tak pelik kalau ada Cina macam saya, fasih berbahasa Melayu. Ramai dah ada orang Melayu tak reti cakap Melayu. Apa lagi tak boleh berperangai macam orang Melayu. Ramai mana budak-budak nak jalan depan ayah, depan mak, depan orang tua, tak boleh tunduk dah. Hormat cara budaya Melayu, cara jalan orang Melayu, cara melangkah orang Melayu, jalan di lantai papan. Gara-gara berjalan di lantai semin, orang berjalan sekarang lebih pada jin. Ramai mana orang Melayu tak kenal cara cakap orang Melayu, cara hormat orang Melayu. Jenis Melayu mengaku Melayu inilah yang ada di Perak. Jenis Melayu yang Melayu jenis macam inilah yang rampas kuasa di Perak. Betul tak betul? Kami di Perak ni, Menteri Besar dulu ada Tan Sri Ghazali Jawi. Ayah kepada Tajuk Rosli. Tan Sri Ghazali Jawi ini bintang dia bersinar dalam politik. Walaupun dia dalam UMNO. Saya bukan nak memuji, tapi saya nak jelaskan. Tan Sri Ghazali cuma merinyu parit tali air. JPS. Merinyu JPS ini kalau kira-kiranya si dia tak tinggi mana, bukan mengaji you. Tapi bintang sinar politik akibat dia ada kebolehan dan nampak kematangan juga sifat tubuh badan dia nampak penampilan yang baik, dia sampai menjadi menteri. Tapi dia tahu undang-undang,
Dia faham tentang apa yang boleh menyebabkan menteri besar tidak boleh dilucutkan jawatan. Malah dia tahu sultan tidak boleh pecat dia. Malah sultannya pada waktu walaupun bukan ketua hakim, sultan tidak memecat dengan menitahkan menteri besar lucut jawatan. Masa itu Sultan Idris. Krisis istana telah berlaku pada waktu itu. Makanya sejarah berulang. Apabila mahkamah tidak boleh membuktikan menteri besar Pakatan Rakyat yang dilucutkan kononnya dengan tidak ada majoriti, kita bagi tahu, memang kita akui bila tiga orang wakil rakyat Pakatan Rakyat 28 yang tinggal, kami tinggal 28. Mana 28? Di sana ada satu speaker, artinya 27 kalau mengundi. Kalau masuk mengundi, tiga orang yang telah melompat, yang bertukar wajah daripada manusia menjadi binatang, rakus, serakah, makan duit haram, rasuah, dibeli, diugut, akhirnya dibeli dengan wang juta ringgit. Kami lapor kepada SPRM yang disoal kami, yang ditanya kami berjam-jam, macam aku orang salah pula. Apabila dibicarakan di mahkamah, panjang cerita, sampai hari ini mahkamah tidak boleh mengesahkan siapa dia menteri besar yang sah. Bila hakim bertanyakan kepada peguam-peguam Datuk Seri Dinjar, menteri besar Pakatan Rakyat, tidakkah kalau benar dah berlakunya apa yang dimohon oleh Pakatan Rakyat, yakni membawa satu sidang tergempar, berlaku sidang dan diundi siapakah majoriti menteri besar pada waktu itu. Kalau sidang berlaku, tidakkah tanpa mengira tiga orang wakil rakyat yang lompat sebab dia bebas, sekarang tidakkah 28 Pakatan Rakyat, 28 BN, kalau mengundi, undi Barisan Nasional dapat solid penuh 28, undi Pakatan Rakyat dapat 27 sebab speaker sebagai speakernya tidak boleh mengundi konon. Lalu peguam kita bangun sebagaimana baru berlaku di Kedah pada waktu itu. Speaker Kedah Datuk Mak Isa. Datuk Isa bangun dan mengatakan dia ada urusan penting. Sedangkan timbalan speaker Osak Gani, Adun Air Hitam, masih belum sampai. Lalu dia menggunakan peruntukan yang dibolehkan dalam Dewan Undangan Negeri Kedah. Begitu juga di Perak, dia menunjukkan seseorang adun yang lain untuk datang ke tempat dia menggantikan tugas sebagai speaker. Lalu dia keluar meninggalkan Dewan sementara atas urusan yang penting. Ataupun dia boleh tunjuk pegawai-pegawai kerajaan walaupun bukan adun, orang biasa, dia tunjuk. Silakan pengarah sekian-sekian, pengarah pertanian, ambil tempat saya, tugas sebagai speaker sebab saya nak turun untuk mengundi. Bila Siva Kuma minta untuk turun mengundi, bila mengundi bagus sendiri 28-28, tak boleh lucut, tak boleh jatuh. Tok Hakim garuk kepala, Tok Hakim pening kepala, tak boleh buat keputusan. Bila Hakim bertanya tentang menteri besar yang ada di Perak sekarang, Zamri, dilantik dengan sah sebagai menteri besar yang sah, angkat sumpah di SR sah, dan di sana ada majoriti yang lebih pada dia. Lalu peguam kita tanya kepada hakim, sebelum mengatakan ada menteri besar yang sah, sila buktikan apakah proses yang berlaku kepada Datuk Seri Nizar yang telah melucutkan jawatan dia sebagai menteri besar yang juga dilantik seraca. Tok Hakim juga garuk kepala, tak boleh buat keputusan. Sebab itu sampai hari ini dah 76 hari pembicaraan yang berlaku pada 5 hari bulan November. 2 bulan lebih Hakim belum mengumumkan siapakah menteri besar Perak yang sah. Kalau